seni yang disebut tradisi itu sebenarnya ada kemerdekaan dan ada berbagai macam apa itu peluang untuk orang itu juga mengekspresikan dirinya. Seni tradisi itu, tradisi yang kuat itu akan selalu hidup karena di dalamnya selalu ada menjamin juga kemerdekaan pribadinya. Tradisi yang mati itu yang doktriner, yang tidak memberi peluang kebebasan pribadinya itu mati. Nah, di dalam tradisi Bali atau Jawa atau dimanapun tradisi besar yang selalu hidup, di dalamnya itu kata tradisi itu sebenarnya konotasinya adalah tradisi kreatif. Kreativitas itu mentradisi. Bukan bentuk gendingnya seperti ini, pakem, nggak boleh dirubah, itu sebenarnya bukan itu.